Halo, ketemu lagi kita di Hobi Kayu. Akhirnya saya bisa bikin video lagi ya setelah berapa? 3 bulan kali ya, nggak ada video baru karena seperti yang saya bilang sebelumnya ya, banyak kesibukan, banyak kerjaan, lagi ada project. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih, masalah project yang terakhir, project CNC. Jadi project yang nggak kelar-kelar. Ya, karena mungkin yang pertama ya karena tadi ya karena saya sendiri sibuk. Yang kedua banyak banget apa ya banyak halangannya, banyak rintangannya lah. Mulai dari besi drat yang salah kirim, terus besi yang bengkok, kekurangan MDF, sampai yang terakhir itu yang paling bikin saya kesel itu komputernya mati. Jadi saya harus ngerakit komputer lagi karena yang kena kayaknya tuh motherboard sama CPU-nya. Tapi saya usahain setelah video ini, video berikutnya itu masih ngelanjutin untuk project CNC-nya. Karena banyak banget teman-teman yang request, yang minta kelanjutannya gimana, baik di YouTube sini atau di Facebook ya. Video kali ini video singkat review table saw saya yang baru. Itu mereknya Harvey. Itu saya beli di Alibaba. Buat teman-teman yang ngikutin Hobi Kayu di Facebook pasti udah tahu lah ya, karena minggu-minggu terakhir ini saya kasih gambar-gambar foto tentang table saw ini. Ini table saw keempat saya ya, keempat. Yang pertama itu saya bikin pakai circular saw 8 in. Terus yang kedua juga pakai circular saw, cuma pisaunya saya ganti 10 in. Yang ketiga itu yang biasa sering teman-teman lihat di video saya sebelum-sebelumnya. Dan ini yang keempat. Sebenarnya awalnya agak-agak ragu ya, karena saya belum pernah beli barang di Alibaba, apalagi barang yang sebesar ini. Bingung masalah pengiriman, pajak, dan macam-macam. Nah, untungnya saya punya temen yang memang kerjaannya ya forwarder. Jadi dia memang sudah biasa masukin barang dari Cina. Setelah browsing di Alibaba, akhirnya ya ketemunya ini, ketemu table saw Harvey ini yang mulai dari spek sama harganya cocok buat saya. Untuk spek detailnya nanti saya kasih linknya di deskripsi kalau mau teman-teman mau lihat. Ini full size table saw ya, kabinet table saw istilahnya. Kalau yang meja table saw saya sebelumnya itu kan biasa kita sebut kontraktor saw yang pakai kaki. Kalau ini dia nggak pakai kaki, jadi pakai kabinet, makanya disebut kabinet table saw. Nah ya, di Facebook tuh hampir semua tanya masalah harga ya, masalah harga, dan beberapa yang tanya gimana proses pengirimannya. Oke, harga itu tergantung nilai tukar mata uang Cina sama dolar kali ya. Ini waktu saya bayar itu untuk mesinnya aja itu $1,700 karena saya bayar pakai dolar. Terus untuk pengiriman itu kalau nggak salah 700 sekian dolar. Jadi kalau di total kira-kira 2.200 sekian lah sampai Jogja ya. Jadi kalau ada teman-teman yang butuh mesin seperti ini bisa saya bantu lah kalau misalkan mau beli dari Cina atau dari Alibaba. Pengiriman itu paling cepat kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah kata teman saya itu 2 bulan. Tapi kemarin ini sampai di Jogja itu 3 bulan pas. Jadi saya beli tanggal 16 Agustus kalau nggak salah, sampai sini tuh 16 November. Itu agak-agak lambat ya 3 bulan karena teman saya ini forwardernya itu adanya di Guangzhou. Dan Harvey ini mesinnya mereka kirim dari Shanghai. Jadi dari Shanghai dikirim dulu ke Guangzhou, dari Guangzhou baru ke Jakarta. Nah, di Jakarta ya di Priok itu ditahan dulu selama sekitar 1 minggu. Terus lalu dikirim ke rumah itu pakai kargo, pakai wahana. Kalau dibilang mahal ya mahal memang, tapi yang saya lihat sih ini untuk ini ya, untuk Harvey ini paling murah di kelasnya lah. Waktu pertama kali saya mulai
serius hobi kayu, itu target utama saya itu beli table saw yang apa, yang benar-benar table saw lah, benar-benar yang biasa kita lihat di video-video woodworking luar. Ini saya butuh apa ya, hampir 2 tahun lah ya nabung buat bisa beli mesin ini. Sering juga ya saya sebut di video-video sebelumnya tentang perkakas. Menurut saya table saw itu apa ya, alat yang paling penting, yang paling penting buat saya untuk main kayu. Oke, sekarang ke mesinnya. Ini cukup berat. Berat totalnya itu sekitar 250 kilo. Itu kita butuh 4 orang ya buat nurunin ini. Itu pun saya pretelin dulu, jadi meja copot, semua dicopot. Cuma bawahnya aja itu kita butuh 3 orang buat nurunin. Mejanya aja satu bagian ini butuh digotong 2 orang. Terus untuk dimensi pengiriman itu 1 kubik. Terus kelengkapannya nggak terlalu banyak ya. Cuma ada dapat kunci 1 set, terus riving knife. Ada blade guard. Pustik. Terus dado insert buat yang mau buat pakai pisau dado. Nah, saya nggak beli mata pisau dadonya karena saya jarang pakai. Jadi kalau mau beli, dia Harvey juga nyediain ya, itu sebagai opsional. Harganya cukup mahal, makanya saya nggak beli. Terus nah, ini dapatnya tuh colokan listrik itu seperti ini. Ini saya copot, saya ganti karena cari sambungannya agak susah di Jogja. Metal gauge yang saya suka ini, ininya ya, T-tracknya ya, T-track T-square fence-nya ini enak banget, presisi dan enteng. Sama ini buku manual. Nah, untuk listriknya ini 2200-an ya, 2200. Nah, listrik saya kemarin itu 2200. Jadi terpaksa mesti saya naikin jadi 3500. Tadi saya sudah sempat tes mesin juga karena kekhawatiran pertama itu motornya nggak nyala, takutnya ya kalau misalkan ada kerusakan atau apa kan repot, karena kalau kita beli mesin seperti ini apalagi dari Cina impor yang nggak ada after salesnya di Indonesia, repot masalah spare part, masalah service. Jadi untungnya alhamdulillah sudah bisa nyala. Nah, itu tadi listriknya ya 2200 watt. Terus motornya ini single phase, jadi kita nggak perlu merombak apa struktur perkabelan listrik segala macam. Untuk area kerja potong ya, untuk kapasitas potong ini saya bisa bikin potong lebar itu 72 cm. Terus kalau mau potong lurus 90 derajat itu bisa dapat 7 cm. Kalau misalkan dia 45 itu bisa dapat 5 cm. Standar lah ya, hampir semua table saw untuk yang 10 in kayaknya segituan. Oke, sekarang reviewnya. Oke, yang tadi yang saya suka itu satu T-square-nya ya, fence-nya. Terus yang kedua itu bodinya kokoh tanpa getaran. Jadi mungkin teman-teman yang di Facebook sudah lihat videonya ya, saya tes koin itu benar-benar apa ya, benar-benar mejanya itu nggak getar sama sekali dan stabil. Terus riving knife-nya itu kalau kita mau bongkar apa, mau lepas pasang itu gampang banget karena nggak ada yang di sekrup. Terus miter slotnya ini ukuran standar 2 cm ya kalau nggak salah. Dan ini miter gauge-nya ini benar-benar stabil, nggak goyang kanan kiri, nggak terlalu banyak main. Terus suaranya juga nggak terlalu berisik seperti table saw saya sebelumnya. Dan terakhir itu apa ya, saklarnya itu dia punya safety pin, jadi nggak
nggak akan, kalau misalkan kita pasang itu nggak akan kepencet secara sengaja. Terus tombol stopnya itu apa istilahnya, yang bisa kita matiin pakai dengkul, karena untuk keamanan ya. Jadi kalau secara keseluruhan dengan harga segitu untuk mesin ini, bagi saya itu worth it banget. Oke, kayaknya segitu aja video singkatnya tentang table saw ini. Oh, ini table saw belum saya setting ya, belum saya kalibrasi. Mungkin nanti di video berikutnya akan saya coba bikin video gimana cara kalibrasi table saw. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa kunjungi forum kita ya di hobikayu.com. Terima kasih dan sampai jumpa.